ini adalah produk dari SQAE, yaitu adalah SQAE SETL900HH atau Humbucker-Humbucker Roasted Maple Series in Tequila Sunrise Syrup. Jadi ini mirip banget sama yang gue ada sempat review, yaitu yang kayak model stratnya. Nah, ini adalah model telenya. Dan ini juga menggunakan kayu yang sama, yaitu dengan bodinya Okume. Dan dengan topnya adalah quilted maple. Dan ini juga dilengkapi dengan roasted maple dan antioksidan fret. Jadi, buat kalian yang nggak tahu antioksidan fret itu, jadi ini fretnya jauh lebih awet dari ras ya, atau dari karat dan semacamnya. Dan juga dengan menggunakan locking tuner dan dengan hardware sendiri adalah Wilkinson. Nah, ini gitar juga dilengkapi dengan split coil. Jadi untuk kalian yang sedang mencari sound-sound yang lebih ke arah single coil pun juga kalian nggak usah cemas. Karena dengan split coil ini kalian bisa mengubah karakteristik suara humbucker ini menjadi single coil. Jadi memungkinkan kalian untuk bisa mendapatkan berbagai macam suara. Jadi kalian jadi bisa lebih fleksibel juga untuk memainkan berbagai macam genre. Jadi seperti genre metal, genre rock, dan bahkan sampai genre jazz sekalipun juga kalian bisa memainkan. Jika kalian tertarik dengan gitar ini, kalian bisa langsung cek ke navirigitar.com.